Halo teman-teman, balik lagi di Calon Musisi Official. Ketemu lagi sama Pak Jubel. Oke, Pak Jubel. Oke, brother-brother, ketemu lagi dengan kita ya dari Calon Musisi Official dan Jubel Asik Store yang collabs ya. Nah, kali ini kita bakal sedikit nge-review gitar Yamaha Revstar. Ini adalah salah satu produk Yamaha yang bisa dibilang kece sih, kece banget. Nah, yang bakal kita review adalah Yamaha Revstar 320, warnanya red chopper. Red chopper. Merah tapi gelap gitu ya. Yes. Apa ya? Kalau bahasa kita warnanya merah hati lah. Hmm. Betul. Nah, kondisinya juga. Nah, kondisi yang kita jual bisa dibilang sangat-sangat mulus ya. Ini kalau nggak salah ini tahun 2017. Ini tahun 2017. Tuh, ini RS-nya itu serial number yang bisa cukup kelihatan. Yo, dia ini, memang ditanam ya, Pak? Iya, ini juga dia set neck. Set neck? Yes, bukan neck through dan bukan bolt on, tapi ini set neck. Double cutaway ala-ala SG gitu, cuma ya Yamaha lah pokoknya. Ini kondisi knobnya, switchnya, partnya juga mewah, nggak kayak gitar-gitar receh pada umumnya. Ini mah sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan ya. Elegan, cuma kalau yang ini belum bisa push-pull ya, Pak? Belum. Nah, kalau yang kemarin yang dibawain si Bang Gondrong pakai lagu Queen itu kondisinya push-pull, kalau yang ini belum. Ini seri belum. Ya, 320. Tapi ini dijual sangat-sangat murah untuk sound yang lu dengerin tuh. Berapa, Mbak? Ini hanya sekitar 3 juta lebih dikit doang. 3 koma. Iya, 3 koma dikit, Bang. Dikit 3 banget. Koma dikit ya. Nah, kalau lu mau order langsung aja bisa ke Tokopedia, lu bisa ke Shopee, lu bisa ke Bukalapak, lu bisa ke Instagram, atau lu bisa langsung hubungin admin-adminnya di deskripsi ya. Komen juga bisa. Oke. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai ketikung juga ya. Yoi. Oke. Thank you, Mbak.